Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hello Malaysia. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk berita-berita yang hangat hanya di Sunrise Media. Terima kasih. Anwar mulai membongkar kroni Mahathir, Vincent Tan, Ananda Krishnan dan anak sendiri Mirzam dan Mokhzani mungkin seterusnya. Sasaran pertama Anwar terhadap jutawan Sheikh Mokhtar Al-Bukhari, salah seorang kroni terbesar Mahathir, telah menggigil tulang belakang Mahathir. Sheikh Mokhtar diperintahkan segera memperuntukkan RM 10 juta ringgit diikuti RM 50 juta ringgit tahun depan untuk petani miskin. Ia hanyalah permulaan. Kroni lain yang merupakan proksi Mahathir seperti Vincent Tan, Ananda Krishnan dan juga anak-anaknya sendiri Mirzan dan Mokhzani yang boleh menjadi seterusnya. Ramai yang tidak pernah membayangkan Anwar Ibrahim akhirnya akan menjadi Perdana Menteri ke-10 bulan lepas. Walaupun beliau telah menjadi Perdana Menteri selama 24 tahun sejak 1998 apabila beliau dipecat secara mengejut oleh PM Mahathir Mohamad ketika itu. Secara keseluruhan, Anwar dianiaya dengan 3 hukuman penjara dan 11 tahun penjara sebelum dibebaskan dari penjara selepas menerima pengampunan diraja. Dia dipenjarakan atas tuduhan rasuah dan liwat yang meragukan 2 kali oleh 2 Perdana Menteri, Mahathir dan Najib. Encik Anwar melihat peluangnya hilang apabila Sleeping Beauty Abdullah Badawi korup.